Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Okay, hari ni aku nak share pasal FBS. Aku nak share pasal satu nasihat daripada seorang pesara kerajaan yang bekerja selama 27 tahun dah. So, iaitu bapa aku sendiri. So, hampa dengarlah nasihat dia kepada kita semua anak muda yang tengah cari hidup apa semua tu lah. Okay, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pengalaman saya sebagai pengurus kewangan di sebuah agensi baru kerajaan, jadi dalam menjalani perkhidmatan dengan kerajaan, biasanya kita tertakluk banyak peraturan-peraturan kewangan kerajaan. Tetapi sekiranya kita bekerja di sektor semi-government separuh kerajaan, kita diberi kelonggaran untuk membuat peraturan dan operasi pentadbiran kewangan yang tersendiri. Apatah lagi kalau di syarikat GLC, memang kita kerajaan memberi kebebasan yang banyak untuk GLC bergerak sebagai company yang dapat membantu pendapatan dan sumber kekayaan kepada negara. Sebagai anak muda, mungkin di peringkat awal bila kita bekerja dengan kerajaan, apa yang kita dapat? Pertama, mungkin dari segi kita mengetahui peraturan-peraturan kewangan kerajaan. Yang kedua, mungkin kita akan dapat networking yang bagus. Dan juga yang ketiga, mungkin kita ada keyakinan lah untuk bekerja sendiri selepas kita memutuskan untuk berhenti. Biasanya mungkin selepas 5 tahun atau 10 tahun, banyak anak-anak muda yang berkeyakinan ini akan berhenti pekerjaan dan berkhidmat ataupun berniaga ataupun membuka perniagaan sendirilah. Tetapi apa yang penting dalam bila kita berniaga, yang pentingnya adalah perancangan, terutama perancangan kewangan. Kita pastikan bahawa kita pertama mempunyai knowledge, mempunyai marketing knowledge, dan juga mempunyai kemahiran dalam pengurusan kewangan dari segi cash flow, dari segi fund management, dan mengetahui di mana sumber-sumber pembiayaan yang kita kapori daripada bank dan sebagainya. Dan kita kena ada, orang kata, ada disiplin dalam pengurusan kewangan. Kita kena pastikan apa yang kita belanjakan tu direkod dan dipastikan ada pulangannya lah. Jangan kita banyak untuk, orang kata, nak untuk menunjuk diri kereta besar pejabat yang cantik. Itu tak penting. Yang penting adalah duit yang kita dapat, cash flow tu banyak, kita akan reimburse balik dalam perniagaan kita lah. Dan jangan orang kata tengok pada kabel dan sebagainya. Kita hendaklah percaya kepada keyakinan dan kebolehan diri dan company kita. Kalau berdasarkan kepada networking, kabel dan sebagainya, apabila orang itu tidak ada lagi di satu agensi dan sebagainya, kita pun tidak akan dapat berurusan dan mendapat peluang-peluang perniagaan. Jadi itu sajalah pesan saya kepada anak-anak muda. Okey, baiklah. Aku sendiri pun dapat terkesima tengok bapak aku boleh cakap aku ni. First time tengok secara formal lah bapak aku nasihat. So aku harap kita semua boleh dapat manfaat daripada video ni dan banyak tips. So hampa siapa yang dengar tengok video ni, hampa boleh buat list down, komen kat bawah. Lepas tu jangan lupa like, komen dan share video ni kepada semua orang anak muda yang businessman supaya dapat manfaat dan ada satu input yang baiklah. Okay, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Yeah.